bersama saya Emon Jawa tentunya ya, dengan konten-kontennya tidak berfaedah, gamenya sangat konyol dan juga tidak manusiawi. Hai. Tentu kali ini Emon mau kasih tahu kalian ya bagaimana cara menyelesaikan event kenangan Aranaga. Dan buat kalian yang belum dapat questnya itu bisa dapat di sini ya. Itu tanda ini cuy, kenangan Aranaga. Sebenarnya kagak ada tandanya cuy ya, karena ini hidden quest, jadi kalian harus ke situ dulu. Kira-kira seperti ini ya, kalian lompat. Nah, di bawah sono itu ada sebuah gubuk dan ada seorang kakek. Nah, kalian bicara aja sama kakeknya, nanti bakal dapat questnya cuy ya. Kayak gitu kira-kira. Oke, kalau udah ngobrol kalian bakal disuruh masuk ke ini, jamur ini cuy ya. Kalian pokoknya masuk aja ke dalam ya. Di situ nanti kita disuruh untuk memeriksa ya, keadaan di situ maksudnya masih stabil atau tidak gitu cuy. Gitu aja ya. Oke, kalian masuk terus. Nah, di sini bakal ketemu kakeknya lagi, kalian ngobrol aja ya. Nah, jangan gitu. Oke. Nah, sesudah itu ada dua lokasi yang harus kita periksa cuy ya. Udah ada tandanya, kalian tinggal ke situ aja. Di tanda-tanda itu ada musuh ya, kalian bakal nemuin musuh, kalahin aja cuy langsung ya. Ini mudah banget ya, cuma habis mage doang. Nah, ini untuk yang pertama udah cuy ya. Nah, untuk lokasi pertama udah, kemudian yang kedua itu ada di sono ya, kalian bisa lihat tandanya. Kalian terbang aja lewat ini cuy ya. Dipakai, kalau nggak dipakai mubadir. Oke, maju terus. Nah, di sono nanti ada musuh lagi, kalian kalahin lagi cuy. Nah. Oke, naik terus. Nah, ini dia. Ada jamur-jamur kampret ya, kalian kalahin aja cuy. Nah, kalau udah kita bakal nemuin bunga lagi yang ternyata sudah tumbuh subur lagi. Mantap sekali ya. Oke, sampai sini kita bakalan disuruh nyari itu Hayam, kakek tadi itu namanya Hayam ternyata cuy ya. Oke, kalian maju aja terus. Nah, itu di sono ya. Nah, kita lewat jalan ini. Kalian ikutin aja tanda birunya karena udah ada cuy ya. Nah, ini dia. Di sini kita disuruh memeriksa bunga yang ada di depannya kakek ini cuy ya. Gua muter-muter ternyata ada di depannya. Kapret sekali. Ya, ini dia. Nah, kalau udah habis ini kita bakalan disuruh keluar cuy ya. Kita bakal disuruh keluar menemui kakeknya lagi yang berada di tenda itu tadi loh cuy ya. Kita langsung aja ke sono. Nah, ini dia. Nah, setelah sampai sini nanti kita bakal ketemu Aranaga yang ternyata ingatannya sudah hilang cuy ya. Dan dia intinya masih keinget kita ya, maksudnya keinget kalau kita ini orang baik gitu cuy. Oke, mungkin obrolannya sama Aranaga seperti itu cuy ya. Dan ini kenangannya Aranaga ya. Oke, kita dapat bunga di sini dan questnya selesai. Oke, mantap sekali. Mungkin sekian aja video kali ini cuy ya, bagaimana cara menyelesaikan quest kenangan Aranaga ya. Jangan lupa tekan tombol merahnya, tekan like juga jika kalian suka video ini, dan silahkan tinggalkan komen jika kalian ada pertanyaan seputar Genshin Impact. Oke, mantap. Yang terakhir, makasih udah nonton ya. Bye.